Arinda Skull. Keren. Suasana belum hujan parah tapi banjir kok wis ngene ya. Iki antri karena banjir ini. Itu rumah-rumah sudah. Rumah-rumah ya ini, rumah-rumah ini banyak yang kebanjiran ini. Ini daerah Gelaga ini. Hujannya belum seberapa sih sebetulnya, cuma karena bengawan air bengawan tinggi jadi sudah. Nah, ini banjirnya sudah mulai tinggi loh. Ini biasanya awet banjir ini. Nah, ini rumah-rumah yang kebanjiran di sebelah. Nah, ini harus antri. Kalau minggir-minggir takut kejeglong nanti jadi lu ini. Ternyata kalau minggir-minggir dalam ini jadi gak berani juga ini kayaknya. Ini banget ya, harus hati-hati ini. Ini juga banjirnya ini juga. Ini kita masih lumayan. Khawatir cuma kejeblong aja lagi. Ini minggir-minggir khawatir kejeblong. Perjalanan banjirnya, banjirnya. Ya Allah. Ini kalau minggir-minggir juga keceklum. Ya harus hati-hati nih. Banjir lagi ini. Repotnya ini kalau kita ngerobos ya, banjir lubang-lubangnya ini udah bahaya. Kalau mobil 5 meter perosok ya nggak bisa lewat, nggak bisa lanjut ini. Di kiri kanan ini banyak pohon-pohon yang roboh ini karena nah ini pohon-pohon roboh sebelah kiri. Ini roboh karena sedikit. Ini gak banjir lagi nih kayaknya. Ini situasi di pertigaan Soko ya, Soko Gelaga. Sebelah selatannya sedikit. Terus menerus ini lama ini kalau hujan masih terus mengenang. Kenapa ini namanya banjir rutin di sini? Akibat dari sungai yang meluap tinggi Bengawan Solonya dan air tidak bisa masuk ke Bengawan Solo jadinya meluap seperti ini. Oke. Nah, ini seperti
artinya bekas angin ribut ya kok pohon-pohon tumbang semua di sini. Nah ini coba depan ini pohon tumbang, tadi mulai seberang sana juga pohon tumbang semua yang, nah ini juga pohon tumbang ini. Nah ini pohon tumbang juga ini nyongkar, dan di sini juga tuh lihat ini juga pohon tumbang semua ini. Kemarin kelihatan nih pohon tumbang semua ini, kayaknya bekas angin ribut ya sini. Mulai deket tadi kok banyak pohon tumbang. Nah ini juga depan ini ada pohon tumbang juga ini, terutama sampai jumpa seakar-akarnya ini loh. Coba ini dua ini juga dong, ini juga pohon miring sudah hampir tumbang ini. Sepertinya kena angin ribut ini kayak di sini. Coba ini juga pohon, iya tumbang semua ini. Kayaknya bekas angin ribut ini kemarin ini ya. Loh, coba di tengah-tengah sana juga pohon loh, ini juga tumbang semua ini. Ini juga dilihat pohon banyak yang tumbang. Ini ternyata efek angin ribut ini luar biasa ya. Jadi di sebelah kanan itu pohon-pohon roboh tumbang bertumbangan ini loh ini. Coba ini kita lihat pohon-pohon bertumbangan ini ya. Ternyata baru tahu coba cerita tadi kalau kemarin sore itu ada angin ribut di sini, angin puting beliung di sini. Nah, ini pohon-pohon di sebelah kiri kanan bertumbangan, apalagi yang di pinggir sungai ini jombat semua. Nah, ini coba lihat di sebelah kanan ini. Dan hampir ini sampai, nah di sebelah kanan ini pohon-pohon bertumbangan ini ya. Nah, ini sampai mulai dari Karang Binangun sampai Belawi di pinggir jalan ini, setiap pohon yang ada di sungai itu rata-rata tumbangnya tidak patah begitu, tapi sampai akar-akarnya menunjukkan bahwa anginnya ini begitu besar ini kemarin, sehingga pohon besar-besar bisa tumbang. Nah, ini coba lihat di sebelah kanan juga pohon tumbang ini. Nah, itu juga. Nah, ini pohon tiang-tiang listrik, tiang telepon semuanya roboh kena pohon yang tumbang. Coba lihat sebelah kanan ini. Ini pohon juga tumbang. Tiang-tiang kabelnya telepon semuanya roboh tertimpa pohon yang tumbang. Ya ini luar biasa ini baru. Nah ini pohon sebelah kanan ini coba tumbang juga ini. Bayangkan ini robohnya ini ya. Ini wilayah Putat Bangah ini. Ini wilayah Belawi ternyata masih aman ini. Aman kayaknya, nggak ada pohon yang tumbang di Belawi. Berarti hanya lewat ke Putat Bangah itu kemarin sampai ke Karang Binangun, kemudian ke selatan sampai Gelaga. Ini juga, ini juga ada yang tumbang juga ternyata ini. Ini Belawi ini, depannya rumah sakit. Nah, ini juga banyak pohon-pohon yang patah di atas itu. Desa Belawi. Kita dari arah Soko, Kecamatan Gelaga, melihat ini banjir mulai datang ini di selatannya perempatan Gelaga ya banjirnya. Ini banjir dan efek angin puting beliungnya ternyata. Ya, ini banjirnya masih luar biasa banjirnya.
Wih, banjir, banjir. Ya Allah. Ini kalau ke kiri atau ke kanan, khawatir kejeglong loh ini masalahnya ini. Kalau kejeglong ini, mobilnya baliknya sulit. Nah, ini banjir daerah Gelaga, saudara. Nggak berani cepet-cepet nanti kalau airnya muncrat sampai itu, kasihan yang sebelahnya ini, kasihan sepeda-sepeda motor ini. Nah, ini kita sudah melewati banjir, 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 banjir. Ada genangan banjir, tapi bekas puting beliungnya nggak nyampe ke sini kayaknya. Ini hanya banjir saja ini. Lumayan loh ini, sudah sing menyebabkan macet dan kita nggak bisa lewat itu ya banjir ini, karena kita jalannya harus bergantian. Kalau ke tepi nanti mobilnya masuk parit, kita nggak bisa keluar nih, susah ini. Makanya kita harus bergantian dan sabar. Yes, banjir, 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 banjir. Lumayan ini banjirnya. Kalau jalan kalau kena banjir nih, semakin lama semakin rusak ini aspalnya. Airnya meresap melalui sela-sela sehingga terus rotol aspalnya, dan jadilah makin lubang sedikit demi sedikit. Lubangnya makin besar dan membentuk suatu lubang yang tidak bisa dilewati. Makanya banjir ini efeknya besar. Nah, ini juga. Nah. Wih, ya sih banjir, banjir, banjir. Alhamdulillah sudah lewat. Ya, mudah-mudahan segera surut banjirnya sehingga perjalanan semakin nyaman. Oke, dulur-dulur bersabar ya bagi yang setiap hari lewat banjir. Terima kasih, sampai ketemu pada perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.